from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Akurat, namun ada sedikit kesalahan tadi yang rupanya dari pemilih rupanya dan baik untuk Pandola. Angkat tinggi saja, itu kembali apa yang terjadi, masih bisa diselamatkan. Angkat tinggi saja dari belakang, betul keras nomor 7 sampai balik atau gak ini, luar biasa kerasnya pemain yang cukup senior di dunia perpolian tentunya. Angkat tinggi saja Pandola, rasanya namun masih bisa dihalau atau dibendung oleh pemain-pemain dari Wamidi. Timbang-timbang bola, nomor 10 baik datangnya bola, angkat tinggi saja Pandola, dukung keras rupanya masih bisa diselamatkan. Namun sedikit kesalahan tadi dari Wamidi hingga dapat poin yang kurang akurat atau tidak maksimal tadi dari Pandola. Lagi-lagi poin untuk Family di maksimal bulan dari Bangsel terjadi. Angkat tinggi itu tipu saja Bangselnya, luar biasa ikon yang sangat indah ternyata maksimal poin untuk Pandola, sangat cerdik nomor punggung bulan kali ini. Lakukan se apa terjadi ya, masih angkat tinggi saja, luar biasa keras kembali oleh ini. Apa yang terjadi? Lagi-lagi poin untuk Family, lagi-lagi Family. Ibu maksudnya kebayangkan tadi rupanya tim dari Family ini akibat kejuan dari tim Pandawa. Timang-timang bola, nomor punggung 8. Apa yang terjadi? Angkat tinggi saja, masih bisa selamatkan. Rukun keras, masih bisa selamatkan dari Pandawa. Apa yang terjadi? Lagi-lagi tipuan-tipuan yang dihasilkan ini bisa ditempatkan dalam posisi yang tepat dan menghasilkan poin untuk Pandawa. Apakah bisa di malas oleh Family? Masih bisa diselamatkan, lagi-lagi tidak bisa dihalau rupanya oleh tim Family ini. Poin lagi-lagi untuk Pandawa. Pandawa masih melakukan serangan. Kali ini berpihak kepada empat poin. Yang terjadi sudah dilakukan. Masih yang belum sempurna dari pemain Pandawa. Masukkan poin lagi untuk Pony. Tentunya. Komunikasi pasing yang kurang sempurna dihasilkan oleh Pandawa ini sehingga untung ataupun pemilih. Dan bakal saja untuk keras masih bisa diselamatkan. Apa terjadi? Adik lagi luar biasa masih bisa diselamatkan. Angkat tinggi dari belakang Bang Hale. Luar biasa, sangat keras. Dan banyak poin untuk Pandawa akan keluar dari lapangan. Ya sudah dilakukan sel. Apa yang terjadi? Angkat 11 itu saja masih bisa diselamatkan dari belakang. Angkat 8 sangat tepat penempatan bola yang ini dan yang memakai merah biru. Kemudian di sebelah. Oh, luar biasa. Kemudian di sebelah utara kami ada tim dari Pandawa mengangkat jersey berwarna bunyi tentunya. Keras saja pemain nomor punggung 1 dari Pandawa ini tidak bisa dihalau tentunya pukulannya sehingga mengakibatkan poin pertama untuk Pandawa. Masih Pandawa lakukan sem. Apa yang terjadi? Tipu saja Novi tentunya menghasilkan poin untuk Family kembali. Ya, timang bola Nabi. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan. Dobat masih bisa dihalau. Rupanya bola Tonton. Ya.
poin untuk Pak Medi. Lalu Kansel, apa yang terjadi? Hebat besar. Masih bisa diselamatkan tipu mungkinnya. Apa yang terjadi? Masih bisa diangkat tipu saja. Selamatkan. Masih bisa. Lagi-lagi tipuan dilakukan oleh tim dari Pandawa ini. Sangat cerdik rupanya tim-tim dari Pandawa ini. Sehingga mengakibatkan poin bertambah untuk Pandawa. Nomor 21, Kansel. Masih bisa dia. Lukur keras. Jadi masih bisa diselamatkan rupanya. Ibu saja dari belakang masih bisa selamatkan rupanya. Sangat kesulitan. Poin untuk Pandawa. Masih Pandawa akan tim. Iya, 11-10 sangat ketat sekali, ada tipis sekali selisih poin pada pertandingan kali ini. Keras sekali mengolik dari family ini. 27 pemain yang sangat luar biasa tentunya. Tidak bisa dihalau ternyata untuk pukulannya. Masih bisa diselamatkan. Tunggu saja. Luar biasa kembali di Dipu. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan. Lagi-lagi lakukan stres sangat keras, tidak bisa dibentuk rupanya oleh pemain dari Pandawa. Masih Pandawa dari belakang saja. Nampaknya dari kesulitan. Rupanya melewati garis belakang. Sudah banyak kami ini kembali. Iya, sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan oleh Wamiri. Dari belakang saja. Luar biasa. Nomor 11 ini. Ayo pasti penalti. Yang bernama Wamiri. Mulai mas. Di Wamiri tentunya. Masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Lanjut pusat yang maksudnya. Masih dari belakang. Lukul kerasanya. Pagini, lagi-lagi Pagini, luar biasa. Padahal lakukan tipu, apa yang terjadi? Tidak bisa diselamatkan rupanya dari akhirnya disimpan. Pandawa, masih Pandawa, memang kurang bola. Apa yang terjadi? Iya, langsung datangnya bola. Apa tinggi saja? Lukul keras! Lagi-lagi lolos dari kesempatan pemain Pandawa. Babak final, ya. Apa ini adalah babak semifinal atau babak besar? Maka dari itu, kedua tim dari Raja Wali dan Jatirejo nanti harap bersiap-siap. Inilah calon-calon penantang dari tim kalian. Iya, luar biasa. Masuk rupanya. Iya. Iya, lagi-lagi balik timang-timang bola. Apa yang terjadi? Baik datangnya bola. Iya, angkat tinggi saja. Tipu rupanya. Pukul keras. Namun pukulan dari Pandawa ini. Luar biasa pukulannya, sangat cepat sekali. Nanti belakang timang-timang bola. Masih bisa dihalau dengan baik. Rasanya masih bisa diselamatkan. Ternyata dari belakang saja balik. Bola lewat tadi dari pemain Pandawa. Akhirnya pukul saja keras oleh nomor 11 dari Famili. Iya, baik datangnya bola. Apa yang terjadi? Umpan saja ke belakang. Masih bisa diselamatkan. Angkat saja. Keras saja. Apa yang terjadi? Rupanya bola keluar dari lapangan. Sehingga mengakibatkan poin itu. Pandawa lagi-lagi Pandawa nomor 4 lakukan serve. Iya, rupanya lakukan tip ball yang menghasilkan poin untuk Family. Masih Family, iya, apa yang terjadi? Lewat saja dari palau, masih bisa dihalau luar biasa. Apa yang terjadi? Pukul keras. Pukul 11 ini luar biasa. Pukulannya sangat keras dan apa gedung dengan rapi rupanya oleh pemain dari Pandawa ini. Sehingga lagi-lagi poin untuk Pamili.
Aku dikirimi Bu siapa ya? Tidak bisa diragukan satu sama lain keduanya apa sama ini gue lupa harus itu mungkin bisa diandalkan dan bisa roy kopi ini setia senior senang minter kacah lebih lakukan swell apa yang terjadi angka tiga saja dari belakang ibu saja maksudnya masih bisa diselamatkan buka serang buka jika caca ya lagi-lagi lolos dari pandangan mata main berjalan biasanya loh kalau anak-anak gue tiga lagi-lagi poin untuk Fomi masih Fomi apa yang terjadi angkat tinggi saja iya luar biasa outbound yang baru udah makan terus gue cinta dari iya udah datang bayar baru iya lagi-lagi Fomi apa terjadi masih bisa dibutuh ternyata dari belakang saja lupa rupanya pemain nomor 4 ini tidak bisa mengeksekusi bola dengan baik masih mengenai net atau tidak bisa memasuki lapangan awan sehingga poin untuk family lagi-lagi nomor 28 masih bisa dipendung apa yang terjadi nyukur rasa jalan belakang dan rupanya oh masih poin untuk family ya lagi-lagi family timang-timang bola sudah dilakukan serve yang kurang sempurna dilakukan nomor punggung 10 dari family ini rupanya sehingga mengakibatkan poin untuk Padawan lagi-lagi Padawan kali ini dapat berubah rapi rupanya dengan kebunan ini ya lakukan serve baik sekali angkat tinggi dari belakang mampu dari family apa terjadi masih bisa diumpan dengan baik hukum rasa kembali lagi-lagi luar biasa. Oh sudah. Oke kembali lagi kita di lapangan Jaguar dusun 10 desa Sidangan. Alhamdulillah orang berkenan pada kegiatan kali ini. Kita dusun 10 tentunya Bapak Fajar beserta Bapak Adut dusun 4 Bapak Saiful. Ya, lagi-lagi poin untuk Fabili. Lakukan sir, apa yang terjadi? Dibukalah sangat keras ini. Luar biasa smash dari nomor 24 dari Pandawa ini. Tidak bisa terbaca rupanya dari oleh pemain Fabili. 3 poin untuk Pandawa dari belakang saja. Apa yang terjadi? Apakah bisa diselamatkan? Rupanya bola terlalu cepat keluar lapangan sehingga mengakibatkan poin kembali untuk Fahmi. Masih Fahmi di Bima Tulangpura lakukan sepaga terjadi terima dengan lain lagi-lagi di pemainnya masih bisa selamatkan Fahmi dari belakang masih bisa dibendung apa yang terjadi pukul keras saja luar biasa sudah dibendung dengan rapinan masih dapat lolos rupanya dari dukungan nama pembuat untuk Pandawa apa yang terjadi kita lihat bersama-sama tentunya lalu konser lima dengan baik keras saja orang tinggi maksudnya oleh Mokolik masih bisa dihalau apa yang terjadi angka tinggi saja itu keras rupanya masih dibendung oleh para pemain Pandawa sehingga hasil poin kembali pertama untuk Pandawa lagi-lagi Pandawa lakukan set apa yang terjadi tipu maksudnya lagi-lagi sangat rupanya sehingga poin kembali untuk Pandawa lagi-lagi Pandawa lakukan set tinggi datangnya bola tipu kembali memulih maksudnya masih bisa diselamatkan oleh Pandawa keras sekali lagi-lagi Pandawa luar biasa rupa-rupanya di set kedua ini Pandawa mulai memperbaiki performanya sehingga poin lagi-lagi gagal eksekusi rupanya pemain nomor punggung dari Pandawa ini apa yang terjadi masih bisa diselamatkan tipu maksudnya masih bisa
lagi-lagi poin untuk kamu terjadi belakang. Iya, sedikit terjadi miskomunikasi antara pemain tadi. Tidak apa-apa, kita lanjutkan kembali pertandingan. Apa yang terjadi? Kita saksikan bersama-sama. Di sebelah selatan ada tim dari Pandawa. Kemudian di sebelah utara kita ada tim dari Pandawa. Kemudian sementara kali ini adalah 1-0 keunggulan untuk kami. Di set kedua kali ini nampaknya Pandawa sudah mulai memimpin poin. Apa yang terjadi? Kita saksikan bersama-sama. Masih bisa dibentuk rupanya. Pukul keras saja. Apa yang terjadi? Masih bisa selamatkan. Masih bisa selamatkan pukulan dari Pandawa. Apa yang terjadi? Kami ini mengeksekusi. Pukulan lagi-lagi tipu saja. Masih bisa ternyata dari belakang tipu maksudnya. Apa yang terjadi dalam pukul 10 selamatkan bola. Lagi-lagi membalik keras saja. Luar biasa pantulan bola yang dipukul dari pembalik ini sehingga tidak bisa dipertahankan oleh pemain dari Pandawa. Sehingga poin lagi-lagi bertambah untuk Family. Lagi-lagi Family. Keras nomor 24. Lagi-lagi tidak bisa dihalau kedua pemain ini. Iya, balik terima dengan baik. Apa jadi double? Sangat-sangat keras, tapi dia bisa melewati net dalam pertandingan kali ini. Terima dengan baik. Sekian tidak sempurna rupanya dilakukan oleh pemain dari Pandawa sudah mengakibatkan ketambahnya poin untuk Family, lagi Family. Nomor 26 Pandawa, apa terjadi? Masih bisa selamatkan dari belakang saja Pandawa. Tidak bisa dibentuk dengan rapi rupanya. Sehingga lagi-lagi poin untuk Family. Masih Family. Lakukan serve, sudah dilakukan. Terima dengan baik. Angkat tinggi saja Pandawa. Apa yang terjadi? Lompat saja, masih bisa diselamatkan. Rupanya tidak bisa diselamatkan kembali oleh pemain dari Family yang bergantian pemain rupanya dari Family ini tentunya bergantian staffer akibatkan pola-pola serangan yang berbeda nampaknya dari roster Family ini. Apa yang terjadi? Kita lihat bersama-sama tembak-tembak bola lakukan sudah. Tinggi saja, masih bisa rupanya berdekat tubuh dari pemain Pandawa ini sangat keras tadi nampaknya. Nomor 21 lakukan serve, tinggi datangnya bola, angkat saja, pukul keras saja, masih bisa diselamatkan rupanya. Ternyata bola keluar lapangan sehingga poin untuk Pandawa masih Pandawa. Kita lihat bersama-sama. Pukulan keras tadi. Iya, luar biasa. Sangat keras pukulan dari nomor 24 ini. Juga lagi-lagi poin untuk Pandawa. Mukhalik tunggu saja maksudnya. Masih bisa diselamatkan. Dobok. Lagi-lagi Mukhalik keras saja tanpa ada yang menghalang-halangi rupanya sehingga poin kembali didapatkan oleh pemain-pemain dari Family. Masih Pandawa, itu maksudnya. Luar biasa penempatan bola di posisi yang tepat tadi sehingga poin bertambah untuk Pandawa. Masih Pandawa. Apa yang terjadi? Rupanya bola yang cukup akurat tidak dapat dibentuk oleh pemain dari Pandawa. Apa yang terjadi? Lakukan set. Tinggi datangnya bola, tinggi saja maksudnya. Masih bisa diselamatkan nampaknya. Angkat tinggi saja, keras saja Mohamed. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan rupanya. Keras saja, luar biasa.
tidak sia-sia. Kedudukan sementara di set kedua kali ini unggul untuk Madawa, selisih 6 poin tentunya. Poin yang sangat cukup banyak selisih kali ini. Apa yang terjadi kembali? Luar biasa, tidak ada kaki kebun rupanya. Lagi-lagi balik kali ini, bila-bila bola, apa yang terjadi? Lakukan soft, baik ceritanya bola. Lebaran bogan, angkat tinggi saja, rasa di luar tujuan. Sudah terkutuk, sehingga lagi-lagi pemilih menghasilkan poin. Sedikit demi sedikit mengejar ketinggalan di set kedua kali ini. Waktu pun saja, masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Jadi ini komunikasi lagi rumahnya kita. Pemain. Ya, sudah dilakukan. Terima kasih kembali. Nabi tinggi saja. Nabi ada. Nabi jadi pemain nomor 11 dari Mamelin. Luar biasa. Keras. Luar biasa lolos saja tadi dari blocker Family tentunya. Masih bisa dihalau rupanya. Dibalas oleh nomor punggung 11 ini. Luar biasa pukulannya, sangat keras. Nampaknya di set kedua kali ini kedua tim sama-sama menampilkan performanya yang sangat baik. Pemain-pemainnya diluncurkan dan diterjunkan ke lapangan juga. Pemain-pemainnya sudah memiliki jalan terbang tinggi tentunya. Apa yang terjadi? Masih bisa sama. Ternyata tidak bisa. Selamat datang kembali. Pemain dari Mandala. Iya. Siap-siap tentunya pemain dari Family. Apa yang terjadi? Tujuan dari Hoser Mandala ini luar biasa perempatannya. Sangat baik sekali. Sehingga lagi-lagi poin untuk Padawa, masih Padawa. Apa terjadi? Iya, bagus sekali tadi perubahannya sehingga poin lagi bertambah untuk Family. Masih bisa dikendung dengan baik. Apa yang terjadi? Tunggu saja maksudnya. Apa yang terjadi? Terima dengan baik. Lagi-lagi berkali. Luar biasa. Tidak bisa dipegang lagi-lagi. Dengan dia tengah menunggu dulu. Badannya kecil. Namun kenapa yang luar biasa. Oke, poin untuk Pandawa. Lagi-lagi Pandawa. Masih bisa. Kolek lagi-lagi. Masih dalam hidup. Apa yang terjadi? Tipu saja maksudnya. Pandawa selamat pulang. Luar biasa keras tadi pukulan dari Pandawa. Lagi-lagi bertambah poin untuk Pandawa. Iya, keras saja tadi serangan dari Abdul dari India. Namun masih bisa dibendung oleh para pemain dari Pandawa. Proses yang belum sempurna. Lagi-lagi sudah menambah satu untuk Family. Ia sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan. Tipu saja dari belakang maksudnya. Masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Kembali lagi-lagi dari belakang saja. Tanpa ditegur dengan keras sehingga bertambah poin untuk Family. Lagi-lagi Family. Ya, luar biasa serve yang dilakukan. Lagi-lagi kita menghasilkan serangan untuk Pandawa rupanya. Tipu maksudnya balik. Apa yang terjadi? Sehingga poin lagi untuk Family. 20-23. Ya, 3 poin saja. Paut angkanya. Poin yang sangat penting tentunya di set kedua kali ini. Apa yang terjadi? Luar biasa. Iya, 1 poin untuk Pandawa. Apakah bisa menyelesaikan pertandingan set kedua kali untuk Pandawa? Kita saksikan bersama-sama.
Aduh, putar aja. Poin untuk Family. Family. Lima bola yang paling lakukan set. Apa yang terjadi? Masih baik. Kita lihat sama-sama keras saja. Masih dapat dihalau. Apa yang terjadi? Bukan skor. Banyak. Poin kembali untuk Pandawa. Satu sama. Untuk pertandingan set ketiga antara Family yang berhadapan dengan Pandawa yang paling sukses dari belakang tadi, rupanya tapi masih bisa menghalau. Ya, nampaknya masih santai semua kedua tim, belum mengeluarkan muka-muka cepat. Apa yang terjadi? Rupanya tipuan dari Hobi Family. Masih sampai yang telat saja sehingga dilakukan. Apa yang terjadi? Tipu saja rupanya. Nomor 24 ini cukup cerdik sehingga lagi-lagi poin untuk Pandawa. Masih Pandawa lakukan set. Apa yang terjadi? Tipu lagi. Luar biasa. Iya, lakukan set. Baik datangnya bola, angkat tinggi. Oh, tadi luar biasa bola yang diberikan oleh kawan punggung Pandini. Tidak terbaca lagi melawan. Sangat cantik rupanya. Pukul keras, sehingga tidak bisa diselamatkan oleh Pandawa. Iya. Lagi-lagi Family. Masih Family timang-timang bola. Lakukan set. Baik datangnya bola. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan. Diselamatkan kebenaran dengan kebunan. Family masih lakukan serangan. Tembak saja bola. Sekoling masih bisa dibendung rupanya. Tipu kembali. Apa yang terjadi? Angkat tinggi saja berbunga. Tipu kembali. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan. Diselamatkan oleh Hobi. Namun nampaknya bola terlalu cepat mendarat sehingga poin kembali untuk Pandawa. Lagi-lagi Pandawa angkat tinggi saja, angkat dulu tiga. Apa yang terjadi? Luar. Masih bisa selamatkan pukulan dari balik tadi. Apa yang terjadi? Masih bisa selamatkan pertolongan. Tinggi saja. Maksudnya apa yang terjadi? Bukan melakukan penyelamatan. Masih bisa dihalau. Bukan saja. Apa yang terjadi? Luar biasa pertahanan dari kedua tim. Bukan rasa masih bisa. Itu apa yang terjadi? Kita simak bersama-sama. Sama-sama punya pertahanan yang sangat hebat kedua tim ini. Burung-burung yang ditunjukkan juga sangat keras
Tapi masih bersama-sama. Apakah kali ini set ke iya. Kita lihat kali ini. Iya. Nomor apa tadi? Akan terjadi scoring tabutan skor. Nomor 28 dari Padawa sangat terang tadi masih bisa selamatkan. Luar biasa penempatan bola nomor 24 ini tidak terlalu keras namun akurat buktinya. Ya. Cepat sekali masuk rupanya. Cepat saya mana uang? Belok. Rupanya Pamili mulai mengejar ketertinggalan poin di set ketiga kali ini. Kita lihat bersama-sama itu maksudnya sudah menentukan namun tidak berhasil. Tidak lagi lebih poin untuk Pamili masih lagi terus lakukan shot. Ya baik datangnya bola terima dengan gol 21 Boga tapi bisa saja keras saja tadi apa terjadi masih bisa selamatkan rupanya. Dari belakang kembali masuk rupanya bola yang sangat dihalau sangat sulit dihalau oleh para pemain ketika nomor 4 Isan nomor 2 masa peti lo 7 lewat 2 keras tadi bola bola mau dilakukan kita lihat bersama-sama apa yang terjadi passing yang kurang sempurna tadi tapi masih bisa diselamatkan rupanya apa yang terjadi lagi-lagi dilakukan kipas keras saja namun tadi rupanya tidak bisa dihubung pemain-pemain dan bawah ini lagi-lagi Family melakukan apa yang terjadi angkat tinggi bola keras saja nomor punggung 4 ini lagi-lagi bola-bola cepat yang diluncurkan oleh nomor punggung 4 ini mengakibatkan lagi-lagi apa terjadi keras aja tadi. Tak sudah rupanya menyentuh salah satu pemain dari Family 14 sama poin saat ini luar biasa imbang-imbang saja permainan di set ketiga kali ini keras aja saudara nanti dari yang poin lagi bertambah untuk Family dengan nomor punggung 11 lakukan set santai saja angkat tinggi saudara Bobang nomor 28 masih bisa dibentuk rupanya 16-14 Pandawa kita bersama-sama masih Family lakukan set dan itu maksudnya apa yang terjadi lagi-lagi kembali saja bolanya tadi ternyata masih poin untuk Pandawa. Iya baik sekali serjan dilakukan cepat saja kembali tadi masih bisa dilakukan penyelamatan lagi-lagi untuk ketik sekali dalam penempatan dapat menghasilkan poin jadi kita lihat bersama-sama kosong saja tadi tertipunya pemain dari Family melihat gerakan dari pemain Pandawa ya kita saksikan bersama-sama
lagi-lagi Fahiri ya masih hidup. Oh, makanya tidak bisa diselamatkan pukulan dari Khalid. Masih berbalik, apa yang terjadi? Lakukan set, baik datangnya bola, bolakan angka tinggi saja. Pukul keras, masih keselamatan, apa yang terjadi? Masih bisa serang. Oh, lagi-lagi ternyata poin untuk Pandawa. Dan salah tadi, rupanya dari Dev Family. Iya, baik, jadi masuk saja, komunikasi. Iya, rupanya cukup imbang sama 18 poin. Ya, luar biasa kali ini pertandingan. Apa yang terjadi? Itu maksudnya. Lagi-lagi poin untuk Pandawa. 19-18. Satu poin selisih. Apa yang terjadi? Kurang baik tadi rupanya. Passing dari Pamini. Iya, sudah tidak ada yang ada terjadi. Pukul pelan saja. Apabila masih bisa diselamatkan sebagai gagang. Angka tinggi saja. Masih bisa diselamatkan oleh pukul 11. Dari belakang sana. Tapi rupanya keras. Rupanya hanya ditipu. Tipu-tipu kembali. Oleh Pandawa ini. Luar biasa. Nampaknya cukup cantik bermain-bermain dari Pandawa. Tidak hanya mengandalkan otak, juga mengandalkan kekuatan otak rupanya. Apa yang terjadi? Cukup dari set yang dilakukan. Angkat tinggi saja, tunggu kembali. Harus banget baik untuk gak apa-apa Narana. Tapi gak apa-apa, udah jalan. Masih kami Ivan Tumanggula mau berkumpul. Apa yang terjadi? Sudah dilakukan. Oh, itu bisa goreng gitu aku sih. Tenang saja. Nampaknya terlalu keras, tidak bisa diselamatkan oleh pemain-pemain Family. Tambahnya poin untuk Pandawa, masih Pandawa. Lakukan set, angkat tinggi, langsung ke 11, tapi luar biasa. Pertahanan dari Pandawa, rupanya masih dapat nomor kuning setelah pukulan. Lalu berhubung oleh Family. Ini beberapa pertandingan sudah dimulai di set ini. Lakukan timbul saja. Tadi saudara Bogam, Nopi pukul keras. Nampaknya tidak bisa dihalau pukulan dari saudara Nopi. Family ini. Sehingga poin Pandawa untuk Family. Lakukan set. Baik katanya Bogam, timbul saja. Masih bisa selamatkan. Apa yang terjadi? Kurang akurat. Sehingga baik untuk Pandawa. Pangan lama nggak ada. Ada pangan yang lama. Iya, baik sekali tentunya. Apa yang terjadi? Luar biasa. Iya. Ada kesalahan rupanya tadi pemain dari Pandawa. Sudah baik untuk Family. Masih Family lakukan set. Apakah itu bisa? Luar biasa perempatan saudara Bogam. Sehingga bola berdapat di tempat yang kosong. Dan poin untuk Pandawa. Masih Pandawa. Saudara Bogam. Lagi-lagi dari Pandawa.
sehingga mendapat poin untuk Pandawa. Untungan bagi tim Pandawa melakukan set. Apa yang terjadi dari belakang saja nomor 4 lawan saja masih bisa dihalau. Mana lagi-lagi tarik nomor 11 ki mentar ki. Butan iki ya. Kecepatan ku. Rio. Apa yang terjadi? Oh! Pasangnya memang sepuluh tadi. Dan padahal di kanan sehingga lagi-lagi menangkap poin untuk kami berhubungan dalam pelakuan set dan jadinya pula gogang angkat tinggi saja dan menunggu tujuh ini luar biasa sampai saat ini dilakukan sudah disetir kalau oleh pemain dari mati di tentunya lakukan set baik bertanya bola tadi, namun bola terlalu masuk ke dalam sehingga susah untuk diselamatkan. Sehingga poin untuk Pandawa lagi-lagi Pandawa mampu satu angkat tinggi. Nabi masih bisa diselamatkan atau ini boleh dibuatnya masih selamatkan boga lakukan. Timbang-timbang bola. Apa yang terjadi? Nabi. Ah, ini dia. Cukup keras tadi, semisal dari Mufalik nampaknya namun bisa dihalau. Apa yang terjadi? Selamatkan saja, katanya keluar saja, selamatkan yang cukup kurang. Kurang akurat tadi dari pembongkat. Sehingga lagi-lagi poin untuk Pandawa. Masih Nabi, luar biasa. Let's ball saja, jadi kebelan dari Noki. Lakukan shot masih bisa dihalau. Apa yang terjadi? Angkat tinggi nomor 1 cukup keras Mufalik luar biasa sehingga lagi-lagi bertambah poin untuk family masih family tapi cuma 2 di sana atau 11 baik dengan bola buka batu 1 tidak terlalu keras pukulannya namun tepat di posisinya sehingga bertambah kembali poin dari Pandawa kali ini. Baik sekali sudah dilakukan shot. Apa yang terjadi? Mufalik lagi-lagi keras saja masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Gogang lakukan penyelamatan masih dapat dihalau. Lagi-lagi pukul keras luar biasa tepat di pojok kiri lapangan Jaguar sehingga poin angkat tinggi beban tipu saja maksudnya rupanya bola terlalu masuk ke dalam lapangan family sehingga tetap poin bertambah untuk family masih family lakukan sebaik katanya bola gogang lagi-lagi angkat tapi satu keras masih dapat dibentuk rupanya dari belakang lakukan penyelamatan apa yang terjadi pukul keras saja luar biasa tadi pukulannya sangat keras sehingga luar dari lapangan. Iya santai saja apa yang terjadi bola cepat tadi dari Mufalik tak dapat dihalau tentunya oleh pemain-pemain dari Pandawa. Mufalik lakukan shot apa yang terjadi coba angkat tinggi saja masih dapat dihubungkan rupanya tidak dapat diselamatkan oleh pemain dari Pandawa sehingga lagi-lagi Mufalik timang-timang bola apa yang terjadi tinggi datangnya bola masih bisa rupanya timnya cukup keras tidak bisa diselamatkan masih Pandawa kali ini pemain diterima dengan baik angkat tinggi apa yang terjadi luar saja pemain itu naik jadi salah satu
di pemain dari Mandala luar biasa. Sangat keras tadi. Masih lewat tiup bola dari Abu Bakar. Masih bisa silakan dan Abu. Rupanya poin itu. Dilanjutkan dengan pertandingan selanjutnya, yakni Raja Wali yang akan berhadapan dengan tim dari Persada Jatiwarjo. Terima kasih. Oke, cukup keras tadi pukulan dari nomor punggu 4 dari Pandawa. Time out rupanya. Tim dari Pandawa bisa menjuga pertandingan di semifinal ini dan mendapatkan tiket masuk ke babak final, ataukah tim dari Family yang akan mendapatkan tiket. Yang kurang sempurna tadi dari saudara Novi dari tim Family rupanya. Kita terima bola dari Pandawa. Apa yang terjadi? Masih bisa dengan baik oleh Family. Nampak rusak dulu. Masih bisa keselamatan rupanya. Namun kurang keselamatan dari Pandawa kali ini. Kita akan bertambahnya poin untuk Family. Masih Family lakukan serve. Apa yang terjadi? Passing yang kurang akurat tadi. Apa yang terjadi? Luar biasa, tidak sia-sia menabrak jaring lapangan, namun bisa menghasilkan poin berikutnya untuk Pandawa. Apa yang terjadi? Kita lihat bersama-sama. Balik keras saja. Keluar dari lapangan. Bola poli. Iya, kita bersama-sama. Masih Family terima dengan baik. Itu saja maksudnya. Sangat tepat rupanya penempatan dari Kumbu 4 ini. Luar biasa. Dari Family poin kembali tentunya. Dibantu bola, lapan set. Buka, maaf ini saja. Itu keras maksudnya. Masih bisa dihalau apa yang terjadi. Lagi-lagi tipu oleh saudara program. Lampung satu angka tinggi. Mukhalik merasa jadinya luar biasa. Jadi pemain salah satu pemain dari Pandawa, sehingga poin untuk Family. Masih Family. Apa yang terjadi? Lakukan. Masih bisa diterima dengan baik. Mukhalik lewat penyelamatan. Tipu saja maksudnya. Masih bisa diterima dengan baik. Lampung satu lagi-lagi perempuannya sangat cerdik sekali. Lampung satu ini bisa membaca situasi.
pukul keras A. Akhirnya ditipu saja tadi. Tapi sasar dari umpan bawah menyentuh net. Nampaknya terlalu terbawa suasana sehingga poin untuk Family. Apa yang terjadi? Ah, tipu saja, kasih bisa selamatkan. Berubah, keras saja tadi. Lagi-lagi tipuan saja dilakukan. Penyelamatan yang kurang akurat tadi. Ini dari Pandawa. Family, masih Family. Nomor 10, lakukan saja. Sempurna tadi, servis dari maksudnya pertahanan dari Pandawa. Sehingga poin untuk Family, masih Family. Apa yang terjadi? Terima dengan baik, angkat saja. Masih bisa luar biasa. Poin lagi-lagi didapatkan oleh Family, masih Family. Dua puluh satu, 24. Ya, apakah kali ini akan? Rupanya poin. Kita cek pendukung dari kedua tim. Mana pendukungnya? Family. Orang yang sedikit dari. Masih Family, lakukan apa yang terjadi? Gila nilai. Angkat tinggi saja segar berubah. Tidak boleh diselamatkan oleh Kang Ipeng. Family ini tadi Pandawa. Ada poin, lakukan apa yang terjadi? Terima dengan baik kembali. Angkat tinggi saja, tapi di pusat akhirnya apa yang terjadi? Mengenai salah satu tangan pemain dari Pandawa. Angkat tinggi bebas. Lolos saja tadi dari Dokter Family tentunya. Sangat luar biasa percepatan pukulannya. Lagi-lagi angkat tinggi. Nomor 29 masih ada. Itu waktunya. Tidak bisa diselamatkan. Boros, kocokan boros, ngatrik, Pak Ibrie. Pandawa, masih Pandawa. Lakukan saja. Saudara-saudara ini juga mengakibatkan keuntungan berpihak kepada Family. Rupanya apa yang terjadi? Itu cuma bola, baik datangnya bola, lubang angkat tinggi tentunya. Bukan keras saja, masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Tipu saja, mukhalik lakukan. Poin lagi-lagi yang Family. Masih Family. Mana cukup keras tadi. Tidak bisa dihalau oleh pemain Family. Sehingga lagi-lagi poin untuk Pandam. Masih Pandam. Lakukan so. Terima dengan baik. Betul keras saja. Apakah masih boleh dipeduk rupanya tidak bisa diselamatkan. Ayo. Sehingga bertambah poin untuk Family. Nomor 11 saudara Nobi melakukan show. Apa yang terjadi? Pukul keras saja. Masih bisa diselamatkan. Nomor 10 satu saja maksudnya dan menghasilkan poin lagi-lagi. Tipunya sangat akurat ditempatkan pada posisi yang tepat tadi. Sehingga bola berpihak pada Family. Lagi-lagi Pandawa angkat tinggi, pukul keras maksudnya ditipu. Lagi-lagi beradu tipuan antar kedua tim ini sehingga mengakibatkan dinamika permainan yang sangat bagus rupanya. Tidak hanya smash yang sangat keras, tetapi penempatan bola yang cukup akurat juga diandalkan dalam permainan kali ini. Yang lakukan serve, apa yang terjadi? Cukup keras, ditipu maksudnya balik tadi. Lagi-lagi masih di dalam, apa terjadi? Selamatkan dengan baik nomor 24 dari Pandawa. Terima dengan baik. Cukup cepat sekali sahabat Kokolik ini. Kita tepat rupanya.
Iya, 8-5. Poin sementara di set terakhir atau set kelima ini. Rupanya saat lengah tadi pemain dari Family, bola dibiarkan begitu saja tanpa diperhatikan dengan baik-baik sehingga poin untuk Pandawa. Apa yang terjadi? Kita simak bersama-sama. Angkat tinggi saja, mau balik lagi. Keras sekali tadi aku untuk saudara Mukhalif. Pemain yang sangat luar biasa pukulannya, keras dari Family ini tadi. Lagi-lagi Pandawa, Amar pun cepat. Masih bisa selamatkan Family. Ah, keras tadi rupanya. Lucu, menghasilkan poin. Nah, rupanya mulai panas. Iya. Apa yang terjadi? Luar biasa, masih bisa selamatkan. Family masih bisa menyelamatkan. Angkat tinggi saja di belakang. Saudara Mampu tadi bisa diselamatkan. Bogar angkat tinggi, Mampu umpan. Lakukan tipuan, masih bisa dihalau. Lagi-lagi saudara Rony Mampu umpan ini lolos dari belakang para pemain Pandawa. Nah, kita lihat bersama-sama di mana luar biasa, set yang sangat bagus untuk Family. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan. Saudara Boga angkat tinggi, nah berempat, lakukan tipuan. Masih bisa dihalau. Lagi-lagi sumas beras. Masih bisa diselamatkan. Keluar dari lapangan. Ayo, pot, untuk nampaknya Pandawa mulai mengejar ketinggalan ini. Apa yang terjadi? Sesi yang berangsur dari saudara Mukhalif ini. Sehingga keberuntungan bertambahnya poin untuk Pandawa. Lagi-lagi Pandawa, lalu Thompson. Angkat tinggi saja Family. Buku keras, masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Timu maru. Luar biasa. Angkat ini lagi-lagi. Sangat menguntungkan untuk pemain dari Pandawa, pemain yang cukup cerdik dalam menempatkan bola-bolanya. Tengok saja. Luar biasa. Sebenarnya tadi meluncur sangat jauh. Hampir saja mengenai. Apa yang terjadi? Keras saja saudara Nabi. Lagi-lagi kembalikan. Apa yang terjadi? Keras lagi. Apa yang terjadi? Masih bisa selamatkan. Lagi-lagi lompat ini luar biasa dari Pandawa. Kecepatan tangannya sangat cepat sekali. Tidak bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Family. Kita lihat bersama-sama. Masih Pandawa. Mukhalif. Luar biasa. Langsung. 14-10, satu poin kembali untuk Family. Apakah bisa menyudahi pertandingan kali ini? Kita lihat bersama-sama.